Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله أرسله بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وسراجا منيرا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه فقد أبى ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وإمامنا وشفيعنا محمدٍ wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji wa tamassaka bihadi ila yaumiddin. Amma ba'du, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya yang husna dan sifat-sifatnya yang ula, semoga sebagaimana Allah Subhanahu wa taala membangunkan kita di pagi hari ini di atas iman, di atas Islam, dan derajat sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan nikmat yang besar ini bagi kita semuanya hingga kita menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan hingga kita dijemput oleh ajal kita masing-masing. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan subuh kali ini insyaallah taala kita akan kembali melanjutkan kajian kitab Tanbihu Naimil Ghamri ala Mawasimil Umri. Nasihat terhadap orang yang lalai atas fase-fase kehidupan yang dijalaninya dan hal-hal yang layak dilakukan dalam fase-fase kehidupan tersebut. Dalam pembukaan kitabnya kemarin, Musannif rahimahullahu ta'ala pada bagian terakhir beliau mengajak kepada kita semuanya untuk merenungi, untuk memikirkan akibat dari ucapan ataupun perbuatan yang kita lakukan pada fase-fase kehidupan yang kita jalani di muka bumi ini. Karena apabila kita menyia-nyiakan waktu yang kita jalani dalam fase-fase kehidupan di muka bumi ini sehingga kemudian kita melaksanakan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, farubbama hasala bitadyi'i halakuhu. Kadang akan didapatkan kehancuran bagi seseorang ketika dia menyia-nyiakan waktu-waktunya yang dia jalani dalam fase-fase kehidupan di muka bumi ini. Oleh karena itu, ma'asyar ikhwah fiddin rahimani wa rahimakumullah, di dalam kitabnya yang lain yaitu Saydul Khatir, beliau rahimahullah ta'ala mengajak kita agar di dalam kita menjalani fase-fase kehidupan ini senantiasa memikirkan akibat dari ucapan ataupun perbuatan yang kita lakukan. Beliau mengatakan, man tafakkara fi awaqibid dunya, barang siapa yang dia memikirkan kesudahan-kesudahan
dari kehidupan dunia yang dia alami. Akhadal hadhara, ia akan mengambil kewaspadaan. Wa man ayqana bi tulit tariqi tahabbali safar, barang siapa dan dia meyakini panjangnya perjalanan menuju akhirat atau panjangnya perjalanan di akhirat nanti, tahabbali safar, maka ia mempersiapkan diri mencari bekal untuk menyongsong perjalanan yang panjang di akhirat nanti. Wa ma ajaba amraka, dan amat menakjubkan urusanmu. Ya man yukinu bi amrin summa yansahu, wahai orang yang meyakini sesuatu yaitu panjangnya perjalanan di akhirat nanti kemudian dia melupakannya. Wa yatahaqqaqu dararu halin summa yakhshahu, kemudian dia meyakini dengan seyakin-yakinnya kemadaratan suatu keadaan, yakni kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akibatnya di akhirat nanti. Summa yakhshahu, kemudian ia melakukannya. Wa takhshan nasa, dan ia takut kepada manusia. Wallahu ahaqqu an takhshahu, sedangkan Allah Subhanahu wa taala lebih layak untuk engkau takut kepadanya. Kemudian beliau mengatakan, man ayana bi'aini basiratihi, barang siapa yang dia melihat sesuatu dengan pandangan basirahnya, dengan pandangan ilmunya yang bisa membedakan antara kebatilan dan kebaikan. Tanahiyal umuri fi bidayatiha nala khairaha, akibat-akibat dari urusan-urusannya di awalnya ia akan mendapatkan kebaikannya. Wa naja min syarriha, dan dia akan selamat dari kejelekannya. Wa man lam yara awaqiba ghalaba alaihi alhusnu, dan barang siapa yang dia tidak melihat kepada akibat-akibat dari urusannya, maka kebaikan dari urusan yang akan dia jalani itu mengalahkannya. Ini maksudnya, ketika seseorang ingin melakukan sesuatu kemudian dia tidak memikirkan akibat-akibat jeleknya, namun yang menguasai dirinya adalah sesuatu yang baik, yakni ketika dia melakukan sesuatu, mengucapkan sesuatu, tidak memikirkan sama sekali akibat-akibat jeleknya. Yang dia pahami bahwa semua apa yang dilakukan, semua apa yang dia kerjakan adalah baik. Sehingga kemudian dia melakukan segala sesuatu secara serampangan, mengucapkan segala sesuatu secara serampangan, asal bertindak, asal berucap. Fa'ada alaihi bil alami ma talaba minhu salamah, maka apa yang dia ingin mencari keselamatan darinya akan kembali kepadanya dengan membawa rasa sakit yang sangat memedihkan. Wa bin nasabi ma raja minhu rahata, dan apa yang dia harapkan dia akan beristirahat darinya akan kembali kepadanya dengan membawa keletihan yang teramat sangat. Wa bayanu hadza fil mustaqbal yatabayanu bi dzikril madi, kata beliau. Dan penjelasan dari hal ini di masa yang akan datang akan tampak jelas dengan menyebutkan sesuatu yang telah berlalu. Kemudian beliau menyebutkan maksudnya, wa huwa annaka la takhlu an takuna asaita Allah fi umrika,
yaitu engkau dalam menjalani kehidupan dunia ini tidaklah lepas dari engkau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam umurmu. Au ata'tahu atau engkau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa aina ladzatu ma'siyatika? Maka di mana kelezatan kemaksiatanmu? Wa aina ta'abu ta'atika? Dan di mana keletihan ketaatanmu? Hayhata rahala kullun bima fihi. Kata beliau, betapa jauh antara keduanya, dan keduanya telah pergi dengan membawa apa yang ada di dalamnya. Falaita dhunubu idza takhallat khallat. Falaita dhunubu idza takhallat, duhai seandainya dosa-dosa apabila dia telah berlalu, khallat, berlalu juga pengaruh-pengaruhnya dan kelezatannya. Maksudnya di sini beliau ingin memberikan penjelasan kepada kita bahwa segala sesuatu apabila kita pikirkan secara mendalam sebelum kita melakukannya dan sebelum kita mengucapkannya, maka kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan. Adapun jika sebaliknya, maka kita akan mendapatkan kejelekan-kejelekan. Dan hendaknya di dalam kita menjalani kehidupan kita ini, hendaknya kita senantiasa ketika berucap, ketika bertindak, kita pikirkan akibat-akibat jeleknya nanti, sehingga kemudian kita akan mendapatkan kebaikan demi kebaikan di dalam fase-fase kehidupan yang kita jalani. Kemudian selanjutnya beliau mengatakan babu dzikri mawasimil umri, bab penjelasan tentang mawasimil umri, tentang fase-fase kehidupan. Beliau mengatakan i'lam wafaqallahu ta'ala, ketahuilah semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada anda, anna mawasimal umri khamsatun, sesungguhnya fase-fase kehidupan yang kita jalani ada 5 fase, ada 5 fase. Kemudian beliau menjelaskan al mausimul awal, fase yang pertama, min waktil wiladati ila zamanil bulugh, dari waktu semenjak kita dilahirkan di muka bumi ini sampai masa bulugh, masa baligh. Wadhalika 15 sanatan, dan waktu baligh tersebut adalah ketika seseorang berumur 15 tahun. Jadi fase yang pertama kata beliau adalah ketika kita dilahirkan sampai kita mencapai usia baligh. Seseorang dikatakan mencapai usia baligh kata beliau apabila sudah berumur 15 tahun. Jadi dari usia 1 hari sampai umur 15 tahun, atau kurang dari itu apabila dia memang sudah baligh. Karena ciri-ciri seseorang dikatakan telah baligh itu ada 3 bagi kaum laki-laki dan ada 4 bagi kaum wanita. Apa saja ikhwah? 1 kalau sudah berusia 15 tahun, yang kedua apabila telah ihtilam, apabila telah keluar mani. Kemudian yang berikutnya apabila sudah tumbuh bulu kemaluannya. Kemudian untuk kaum wanita ditambah 1, yaitu apabila sudah haid.
Barang siapa pada dirinya ada tiga di antara ciri-ciri seseorang dikatakan sudah mencapai usia baligh, maka dia telah baligh. Atau seorang wanita, salah satu dari empat ciri-ciri seorang wanita dikatakan telah baligh. Wasani, dan yang kedua kata beliau, min zamani bulughihi ila nihayati syababihi. Yang kedua adalah dari zaman balighnya, dari masa balighnya, ila nihayati syababihi, sampai puncak kepemudaannya. Wa dzalika ila tamami 35 sanatan, yaitu sampai usia 35 tahun. Wa huwa zamanus syabab, yaitu zaman pemuda. Di usia 15 sampai 35 tahun itu dinamakan pemuda. Di 15 sampai 35 tahun ini adalah pemuda. Wasalisu, dan yang ketiga, min dzalika zaman, dari zaman tersebut, yakni usia 35 tahun, ila tamami 50 sanatan, sampai usia 50 tahun sempurna. Wa dzalika zamanul kuhulati, itulah zaman kuhulah, masa kuhulah, seorang sudah dikatakan tua, seorang dikatakan dia itu sudah tua. Sehingga kalau dia meraba bagian punggungnya, ya, pada bagian atas punggungnya antara tulang tumbung yang pertama dengan tulang leher, itu nampak tulangnya yang menonjol, yaitu yang dinamakan dengan kahil. Tulang kahilnya itu sudah nampak jelas, ya. Maka ini adalah usia kuhulah. Wa qad yuqalu kahlun lima qabla dzalika. Namun ada perselisihan dalam masalah ini, sehingga sebagian ulama mengatakan dikatakan dia telah mencapai usia kuhulah sebelum mencapai usia tersebut. Warabi'u min ba'dil 50 ila tamamis 70. Dan yang keempat kata beliau adalah setelah 50, yakni 51 tahun, ila tamamis 70, sampai usia 70 tahun. Wa dzalika zamanus syuyukhati. Dan itu adalah masa syuyukhah, seseorang dikatakan sudah lanjut usianya. Kalau tadi sudah tua, sekarang sudah lanjut usianya, sudah dikatakan syekh. Kemudian wal khamis, dan yang kelima kata beliau, ma ba'da sab'in ila akhiril umri. Setelah 70, yakni 71 tahun, ila akhiril umri, sampai akhir umurnya. Fahuwa zamanul haram, yaitu masa haram, tua renta. Ya, tua renta. Dan tua renta ini dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai penyakit. Tua renta dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai penyakit. Kenapa demikian? Karena kebanyakan apa yang terjadi seseorang apabila dia sakit, biasanya setelah sakit apa? Setelah sakit apa, ikhwah? Kalau enggak sembuh, ya meninggal dunia. Kalau seseorang dia itu sudah tua renta, maka ibaratnya seperti sakit tadi. Kalau dia tidak ditambah umurnya oleh Allah SWT, yang kemudian yang berikutnya tidak lain dan tidak bukan adalah kematian. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan bahwasanya usia haram ini adalah penyakit. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa segala macam penyakit itu ada obatnya, illal haram, kecuali al haram. Kecuali al haram. Haram yaitu usia tua. Usia tua dikatakan penyakit oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena memang
Kebanyakan apa yang terjadi di muka bumi ini, seseorang apabila sakit, maka keadaannya antara dua keadaan. Antara dia sakit kemudian sembuh, atau kemudian jika tidak demikian, maka dia akan meninggal dunia. Waqad yataqaddamu ma dzakarna minas sinin wa yata'akhkharu. Kemudian kata beliau, dan kadang terdahulukan dan terakhirkan dari apa yang kami katakan tadi. Beliau mengisyaratkan adanya perselisihan ulama dalam masalah ini. Masyarul ikhwah fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita lihat terlebih dahulu sebelum kita masuk pada bab yang berikutnya, penjelasan beliau dalam Sayyidul Khatir, dalam kitab beliau Sayyidul Khatir, ketika beliau menjelaskan mawasimul umri ini. Di sana ada nasihat yang sangat bagus dari beliau. Beliau mengatakan demikian, fal aqilu man fahima maqadiraz zamani. Seorang yang berakal adalah seseorang yang memahami kadar dari zaman. Fa innahu fima qabla al-bulugh sabiyun. Maka sesungguhnya dia dikatakan sebelum balig adalah sebagai sobi. Apa ikhwah sobi? Anak kecil. Sebagai anak kecil. Falaisa ala umri ayyarun. Pada usia tersebut tidak ada celaan terhadap apa yang dia lakukan. Namanya anak kecil, tidak ada celaan terhadap apa yang dia lakukan. Karena itu kadang dia melakukan tindakan-tindakan yang tercela, tetapi secara hukum Islam tidak ada celaan atas apa yang dia lakukan. Namanya anak kecil, kadang ucapannya jelek, kadang tindakannya jelek. Falaysa ala umri iyar fa idza balagha. Namun apabila dia telah balig, falya'lam annahu zamanul mujahadati lil hawa. Maka hendaknya dia mengetahui bahwa jika dia telah masuk usia balig tersebut, masa tersebut adalah masa mujahadah lil hawa. Masa seseorang itu hendaknya berusaha untuk bersungguh-sungguh melawan hawa nafsunya. Karena pada masa itu dia sudah mulai dibebani beban-beban peribadatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari situ maka kemudian masuk hawa nafsu menghalang-halangi kita untuk melaksanakan peribadatan tersebut. Maka disitulah seorang pemuda harus berusaha untuk melawan hawa nafsunya. Wa ta'alumul ilmi, dan masa seseorang itu belajar ilmu. Fa idza balagal arba'ina. Maka apabila seseorang telah mencapai usia 40 tahun, intaha tamamuhu, telah mencapai puncak kesempurnaannya, kesempurnaan akalnya, juga kesempurnaan binyahnya, kesempurnaan dari fisiknya. Wa qadha manasikal ajal, dan sungguh dia telah menghabiskan manasikal ajal, manasik-manasik ajalnya, manasik-manasik ajal yang dia lalui. Ibaratnya seorang yang dia melakukan ibadah haji, maka jika sudah mencapai usia 40 tahun, dia sudah menyelesaikan ibadah hajinya. Umur yang pas-pas kehidupan yang dia jalani itu sudah dia habiskan 40 tahun itu. Walam yabqa ilal inhidharu ilal watan. Setelah itu kata beliau, setelah mencapai 40 tahun, maka tidak tersisa baginya illal inhidar, kecuali inhidar, kecuali kecenderungan ilal watan, menuju ke kampung halamannya yang hakiki, yaitu kampung akhirat. Kalau sudah mencapai 40 tahun, kemudian akhirnya
apa? Ya tubuhnya pun juga sudah semakin apa? Melemah. Tubuhnya semakin melemah. Otot-ototnya yang dulunya kuat sudah semakin melemah. Tulang-tulangnya juga begitu, sudah semakin melemah. Pertanda bahwa jika dia sudah memasuki usia 40 tahun, setelah itu dia cenderung perjalanannya itu adalah menuju kampung akhirat. Fayambagi lahu inda tamamil arba'in, maka seyogianya ketika seseorang itu sudah mencapai usia 40 tahun, an yaj'ala julla hammihi, maka menjadikan al-hafdhal aksar, julnya al-hafdhal aksar, bagian yang paling banyak dari umurnya adalah himmatahu julla himmatihi, kebanyakan dari himmahnya, kebanyakan dari himmahnya, dari keinginannya adalah atazawwuda lil akhirati, mencari bekal untuk menyongsong kampung akhirat. Ini kalau usia sudah 40 tahun. Wa kullama 'alat sinnuhu, dan semakin senja usianya, fayambaghi an yazida ijtihadahu, maka seyogianya bertambah kesungguhannya untuk mempersiapkan diri menyongsong kampung akhirat. Fa idza dakhala fi ashri samanin, jika seseorang sudah memasuki usia 80 tahun, falaisa illal wada', tidak ada yang dia lakukan kecuali dia mengucapkan selamat tinggal wahai dunia. Walaupun dia masih hidup di muka bumi ini, maka sesungguhnya ajalnya sudah semakin dekat. Wa ma baqiya minal umri, dan apa yang tersisa dari umurnya tersebut setelah usianya 80 tahun, illa asafun ala tafriyut, kecuali penyesalan terhadap tafriyut, peremehan-peremehan yang dia lakukan. Au ta'abbudun ala dha'fin, atau beribadah tetapi berada di dalam kelemahan yang teramat sangat. Kalau sudah usianya 80 tahun, maka dia mampu untuk beribadah tapi sudah sangat sangat lemah sekali. Kemudian selanjutnya beliau mengatakan al-babul awal fi dirki mawasimil awal. Bab yang pertama tentang fase kehidupan yang pertama. Beliau mengatakan i'lam, ketahuilah, anna hadzal mausima, sesungguhnya fase ini, ya ta'allaqu mu'dhamuhu bil walidaini, terkait kebanyakan hal-hal yang dilakukan ini terkait dengan kedua orang tua. Ini nasihat bagi kita semuanya orang tua. Dan apa yang beliau nasihatkan di sini adalah nasihat yang sangat penting, yang kadang kita melalaikannya. Fahuma, maka keduanya, kedua orang tua, pada fase yang pertama, jadi pada usia 1 hari sampai 15 tahun, yurabbiyani waladahuma, keduanya mentarbiyah anaknya, wa yu'allimanihi, dan keduanya mengajari anaknya, wa yahmilanihi ala masalihi, dan membawa keduanya untuk mendapatkan kemaslahatan-kemaslahatannya. Wala yang baghi an yaftura ala ta'dibihi wa ta'limihi, dan tidak seyogianya kedua orang tuanya ini putus
dari mendidik dan mengajarinya. Fa inna ta'lima fis sighari, sebab sesungguhnya pengajaran di masa kecil kan naqshi fil hajari, seperti mengukir fil hajari, pada batu. Apa yang beliau katakan di sini, ayol ikhwah fiddin rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang diucapkan oleh al-imam Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala dalam sebuah riwayat yang sahih yang sampai sanadnya kepada beliau rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan al-ilmu fis sigari ka naqshi fil hajari, ilmu ketika seseorang itu masih kecil ibaratnya seperti mengukir pada hajar, pada batu. Dan dinukil pula hal ini dari Abu Darda rahimahullahu ta'ala, namun riwayat-riwayat dari beliau ini tidak sahih, walaupun secara maknanya adalah sahih dan kenyataan menunjukkan kepada hal itu. Karena itulah Abu Ubaidillah Naftawih beliau mengatakan sebagaimana dinukil oleh al-imam Ibn Abdul Barr dalam Jami'ul Bayan wal Ilm, beliau mengatakan tentang seseorang yang belajar di masa kecil, kata beliau, urani ansa ma ta'allamtu fil kibari, saya melihat apa yang saya pelajari ketika saya telah memasuki usia tua itu saya lupakan. Walastu binasin ma ta'allamtu fis sigar, dan saya tidaklah lupa terhadap sesuatu yang saya pelajari di masa kecil. Wa mal ilmu illa bita'allumi fis siba, dan bukanlah ilmu melainkan yang dipelajari seseorang di masa kecilnya. Wa mal hilmu illa bitahallumi fil kibar, dan tidaklah sikap santun melainkan sikap santun yang dipelajari oleh seseorang ketika dia sudah tua. Kalau kita menuntut orang itu santun adalah ketika dia usianya sudah tua, karena dia sudah bisa mendidik dirinya untuk memiliki sifat santun. Adapun ilmu yang didapatkan oleh seseorang tidaklah akan dia dapatkan secara baik kecuali jika dia belajar ilmu ketika dia masih kecil. Walau falakal qalbal muallimu fis sibah, dan kalau seandainya pengajar anak yang masih kecil membelah hatinya, la ulfiya fihi al-ilmu kanaksyi fil hajari, kanaksyi fil hajar, sungguh akan dijumpai ilmu di dalam dadanya ibaratnya ukiran pada batu. Wa mal ilmu ba'da syaibi illa ta'assufun, dan tidaklah ilmu setelah seseorang itu mencapai usia tua illa ta'assufun, kecuali sesuatu yang sifatnya adalah serampangan, sesuatu yang sifatnya serampangan, serba ngambang gitu ya, sehingga jarang sekali seseorang yang dia belajar di usia tua kemudian menjadi ulama, tetapi kebanyakannya adalah menjadi sesuatu yang alal ma, gitu ya, sesuatu yang sifatnya berat mengapung di atas air, bukan ulama tapi apa, alal ma. Ya. Tapi ini tidak menutup kemungkinan
orang yang belajar di usia tua kemudian dia menjadi seorang ulama. Namun ini sangat jarang sekali. Ya. Biasanya seseorang yang terdidik dari kecil itulah yang akan menjadi seorang ulama yang rabbani. Menjadi imam di antara imam-imam kaum muslimin dalam ilmu dan dalam ketakwaan. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita semuanya orang tua. Akan kita arahkan kemana anak-anak kita? Dan kemudian pandangan sebagian orang tua yang mengatakan bahwa si fulan menjadi seorang alim ketika dia sudah usia dewasa mempelajari ilmu agama ini, sudah di usia dewasa dia menjadi seorang yang alim. Namun dia tidak tahu apa yang sesungguhnya terjadi dan sesungguhnya ada pada diri orang-orang tersebut. Yang hakiki hanya mereka yang tahu. Dan kalau seandainya kemudian mereka mau membandingkan antara orang-orang yang memang telah terdidik dalam ilmu sejak kecilnya sampai usia dewasanya, tentu mereka akan paham. Dan sesungguhnya mereka insya Allah telah paham. Bagaimana orang-orang yang mereka terdidik di atas ilmu dari sejak kecilnya dibandingkan dengan kemudian ketika dia sudah dewasa kemudian mengenal ilmu agama ini dan kemudian dia pun menjadi seorang yang alim. Mesti ada perbedaan yang prinsipil, yang mendalam. Ilmu adalah apa yang didapatkan oleh seseorang semenjak usia kecilnya. Wa mal ilmu ba'da syaibi illa ta'asufun idza kalla qalbul mar'i wa sam'u wal basar. Apabila telah lemah hati seseorang dan pendengarannya dan juga penglihatannya. Hatinya sudah mikirkan ke sana, memikirkan ini, memikirkan itu, ya. Sehingga kemudian lemah, hatinya sudah payah memikirkan banyak hal. Demikian juga pendengarannya dan juga penglihatannya, ini pun juga sudah lemah. Kalau usianya sudah dewasa, ya. Dahulu kita ketika di usia muda, mungkin kalau kita membaca kitab berjam-jam kita belum payah. Tapi ketika sudah usia tua, ini satu jam, dua jam, bukan lagi kita yang baca kitab. Tapi apa yang terjadi? Kitab yang baca kita. Nah, kebanyakan kan begitu. Kalau kita berusaha untuk menghafal, tapi ternyata bukan lagi kita yang menghafal, tapi kita yang dihafal. Yaitu ketika kita menghafal dulu begini, usia saya begini, saya menghafal, kemudian terjadilah demikian, putus hafalan saya. Nyambungnya antara satu dan yang lain, nah itu yang kita hafal. Ya kan? Bukan lagi kita bisa menghafal ilmu, tetapi putusnya hafalan kita dari satu persatu dari ilmu yang kita pelajari, itulah yang kita hafal. Karena itu Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah taala, ketika beliau di usia tuanya, beliau senantiasa mengatakan, "Wa ma baqiya min ilmi illa ma hafidtu fi sighari." Tidak tersisa dari ilmu yang saya miliki kecuali apa yang saya hafal ketika saya masih kecil. Dan itu beliau ulang-ulang. Menunjukkan bahwa ketika dia usia tua mengembukan masa kita belajar lagi. Tapi ketika kita sudah tua, ini masa kita menerapkan ilmu yang kita miliki
masa kita menyongsong hari akhir beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan apa yang kita miliki dari apa yang telah kita pelajari. Faqala Aliun radhiyallahu ta'ala anhu, dan Ali radhiyallahu ta'ala anhu beliau mengatakan fi qouli ta'ala ku anfusakum wa ahlikum nara. Ketika beliau menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari neraka. Allimuhum wa addibuhum. Ajarilah mereka dan didiklah mereka. Kemudian beliau mengatakan fayu'allimanit taharata. Maka hendaknya kedua orang tuanya mengajarkan kepada anaknya bagaimana ia bersuci, bagaimana berwudu, bagaimana mandi. Ini diajari dengan baik. Wassalata, dan mengajarinya salat. Wa yadribanihi ala tarkiha. Dan kedua orang tuanya ini memukulnya jika ia meninggalkannya, idza balaghatis asinin, apabila sudah sampai usia 9 tahun. Namun jika kita perhatikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang anak ini dididik dengan cara dipukul dengan pukulan yang tidak menyakitkan ketika usia 10 tahun. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan muru abnaakum bisolati wa hum abna'u sab'in. Perintahkan anakmu untuk melakukan salat sedangkan ia usianya 7 tahun. Wadribuhu wa hum abna'u ashrin. Dan pukullah dia sedangkan ia pada memasuki usia 10 tahun. Jadi orang tua ketika anaknya usianya 10 tahun dia meninggalkan salat, maka boleh dia memukul anaknya, tapi dengan pukulan ta'dib. Pukulan yang sifatnya adalah mendidik, bukan pukulan yang sifatnya menyakiti. Kemudian wa yuhaffidhanihil qur'ana, dan keduanya mengajari anaknya untuk menghafal Al-Qur'an. Ini tugas dari kedua orang tuanya. Mendidik anaknya agar anaknya itu menghafal Al-Qur'an. Wa yusmi'anihil haditsa, dan memperdengarkan hadis kepadanya. Wa mahtamala minal ilmi amarahu, dan apa yang dia mampu dari suatu ilmu, keduanya berusaha memerintahkannya untuk mendapatkan ilmu tersebut. Wa yuqabbihani indahu ma yakbuhu, dan kemudian mengatakan sesuatu ini jelek di sisinya, sesuatu yang jelek. Ini perkara yang jelek. Jangan kemudian kita tutup-tutupi sesuatu yang jelek, bukan tidak kita katakan sebagai sesuatu yang jelek. Nah, ini tugas dari kedua orang tua. Sesuatu yang jelek dikatakan sebagai sesuatu yang jelek. Dan jangan kita ikuti secara serampangan metode-metode yang ada dalam psikologi barat. Yaitu seorang anak tidak boleh dilarang, ya tidak boleh dilarang dari melakukan sesuatu. Dan tidak boleh kemudian dikatakan apa ini adalah sesuatu yang jelek. Tapi biarkan dia melakukan apa yang dia inginkan. Namun kemudian diarahkan, maka ini tidak tepat. Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan penjelasan kepada kita tentang Luqman al-Hakim dan pendidikan yang beliau jalani, metode pendidikan yang beliau jalani, dan itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ibrah bagi kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang Luqman al-Hakim kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku janganlah engkau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala.
anaknya yang masih kecil dilarang oleh beliau. Dan itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim agar menjadi ibrah bagi kita semuanya bahwa dalam kita mentarbiah anak kita di sana ada sistem memerintah dan ada sistem melarang. Ada sistem kita menjelaskan ini baik, ini jelek. Bukan kemudian anak kita biarkan begitu saja. Apa yang dia mau silakan untuk dilakukan. Sehingga kemudian dia tidak terdidik dengan baik di atas sesuatu yang syar'i. Wa yahussanihi 'ala makarimil akhlaq, dan keduanya mendorongnya untuk berada di atas akhlak-akhlak yang mulia. Wala yafturani fi an ta'limihi, dan janganlah keduanya putus dari mengajarinya. Ala qadri ma yahtamilu, sesuai dengan apa yang anak itu mampu. Fa innahu mausimuz zar'i, sebab pada usia ini adalah mausimuz zar'i, fase menanam. Ketika dia masih kecil, maka ini adalah fase di mana kita menanam. Adapun jika sudah dewasa, maka adalah fase kita memanen, bukan lagi menanam. Nah, pada usia menanam inilah maka hendaknya kita tanamkan pada diri anak-anak kita sesuatu yang baik. Kita ajak dia menghafal Al-Quran. Kita perdengarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita katakan ini adalah sesuatu yang baik, ini adalah sesuatu yang jelek. Inilah akhlak-akhlak yang mulia, dan kemudian kita anjurkan anak kita untuk memiliki akhlak yang mulia. Di dalam penjelasannya yang lain, beliau memberikan nasihat yang sangat bagus kepada kita. Bagaimana kita mendidik anak-anak kita ketika di masa kecilnya. Namun waktunya sudah jam 6 ya. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kita baca nasihat beliau yang disebutkan dalam kitab beliau At-Tib Ar-Rawhani. Bagaimana seharusnya kita mendidik anak kita ketika di usia masih kecil. Dan tentunya kita sangat membutuhkan nasihat yang seperti ini sebagai orang tua. Karena banyak di antara kita yang belum memahami masalah yang seperti ini. Dan banyak di antara kita yang terpengaruh metodologi-metodologi barat dalam mendidik anak-anak kita. Dan kemudian tidak sepi pula di antara kita yang memiliki pendapat bahwa anak kita jangan kita didik dalam ilmu syar'i dari semenjak kecilnya. Biarkan dia ketika masa kecil belajar di sekolah-sekolah umum, mempelajari ilmu fisika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial. Biarkan dia belajar tentang psikologi, sosiologi, dan lain-lainnya. Nanti ketika dia dewasa bisa memilih dan memilah mana yang benar, mana yang baik. Dan kemudian kita arahkan nanti untuk menjadi seorang yang berilmu, menjadi seorang yang alim seperti Ustaz Fulan, Ustaz Fulan, Ustaz Fulan. Dia tidak mengenal ilmu agama ini kecuali dia sudah dewasa. Ada yang setelah kuliah, ada yang setelah selesai kuliahnya baru mempelajari ilmu syar'i. Ada yang di tengah-tengah kuliahnya kemudian dia sadar, akhirnya dia tinggalkan kuliahnya, dia mempelajari ilmu syar'i. Ada yang usianya SMA, baru kemudian dia mengenal ilmu syar'i, dia tinggalkan, kemudian dia belajar.
Dan mereka berhasil. Mereka menjadi ustaz-ustaz yang masya Allah ilmunya. Alhamdulillah itu fadl min Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi kita tidak lupa juga siapa al-imamu Malik, siapa al-imamu Syafi'i, siapa al-imamu Hanifah, siapa imam-imam yang lainnya, siapa al-imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Al-imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala semenjak kecilnya berada di Kutab. Al-Imamu Malik rahimahullah ta'ala semenjak kecilnya ketika belum bisa memakai pakaian dengan baik, dituntun oleh ibunya ke majlisul-majlisul ilmi. Karena itu diberi pakaian yang baik oleh ibunya, kemudian dipakai serban, kemudian dibawa ke majlisul-majlisul ilmi. Begitulah para ulama kita yang terdahulu. Lebih dari itu, siapa Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu yang semenjak kecilnya dididik di atas ilmu sehingga kemudian menjadilah Ibnu Abbas. Adapun kemudian orang-orang yang diberi keutamaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di usia tuanya, di usia pemudanya, alhamdulillah itu fadl min Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dengan segala macam kekurangan yang ada pada diri mereka yang tidak mengetahuinya kecuali diri mereka dan Allah subhanahu wa ta'ala, dan segala macam keutamaan yang mereka miliki yang diantaranya pun juga ada yang mengetahuinya hanya diri mereka sendiri dan Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidak diketahui orang lain. Maka kita puji Allah subhanahu wa ta'ala, kita sanjung Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita syukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala dengan adanya mereka-mereka ini. Tetapi kutwah yang baik, sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama kita yang dahulu, man istanna falyastanna biman qad mat. Barang siapa yang ingin mengambil sunnah, maka hendaknya dia mengambil sunnah dari sunnahnya orang yang telah meninggal dunia, yaitu para sahabat Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innal hayya la yu'manu alaihi alfitnah, karena orang yang masih hidup itu tidak aman dari fitnah. Alhamdulillah kita puji Allah SWT, kita syukuri nikmat Allah SWT dengan keberadaan ustaz-ustaz kita. Dan kemudian juga keberadaan kita di tengah-tengah umat ini, ketika kita sudah dewasa kemudian kita mengenal ilmu syar'i. Dan alhamdulillah juga ada di antara mereka yang sejak kecil mengenal ilmu syar'i. Kita syukuri apa adanya nikmat yang diberikan oleh Allah SWT tersebut. Tetapi kita hendaknya menginginkan bagi anak-anak kita, bagi keturunan kita, sesuatu yang lebih baik dari kita. Dan kuncinya ma'asirul ikhwah ada di kedua belah tangan kita. Kuncinya ada di kedua belah tangan kita, orang tua. Hendaknya kita berusaha untuk mendidik anak-anak kita semenjak kecil. Jika kita tidak mampu untuk mendidiknya, maka kita mencari orang yang bisa mendidiknya di atas ilmu syar'i, di atas akhlak yang baik. Namun jangan kita teledor ketika mereka masih kecil, karena keteledoran kita ketika mereka masih kecil akan membuahkan akibat-akibat yang jelek. InsyaAllah nanti akan kita baca nasihat beliau tentang bagaimana kita mendidik anak-anak kita semenjak kecil beliau. Kita ambilkan dari kitab beliau At-Tibbu Ar-Ruhani. At-Tibbu Ar-Ruhani, bagaimana beliau mengajak kita, membimbing kita, ya, mentarbiah anak-anak kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan manfaat, memberikan keberkahan.
dari majlis kita ini. Ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Apabila ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan marilah kita ambil kebenaran tersebut. Apabila ada salahnya, maka dari diri saya dan dari apa yang didiktekan syaitan kepada diri saya, dan marilah kejelekan, kesalahan tersebut kita tinggalkan. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.